Oke, halo teman-teman. Ini kali ini Victory Komputer kedatangan casing baru dari Cube Gaming, serian baru. Cube Gaming Leeds mau kita unboxing sekaligus review. Kayak apa sih barangnya, terus gimana spesifikasinya. Kita coba balik dulu, balik. Nah, ini. Berat bisa nyampe 8,5 kilo ya. Oh, yang ini sama. Ya udah, langsung kita buka. Oke. Okay? Kayak gini bentuknya, lumayan sih. Ini harga berapaan sih mas? Ini harganya cuma 450.000. Nanti link penjualan kita kasih ke deskripsi ya. Ya bisa dibeli via Bukalapak, Tokopedia. Nah, depannya mesh, ini lubang-lubang ya buat airflow masuk udara. Menurut saya bagus ya. Bagiannya juga tapi depan dapat dust filter lebar bisa dilepas. Ini kayaknya support fan 14 cm ya. Kalau 12 cm udah pasti support. Bisa dikasih dua unit USB 3.1, USB 2-nya 2 slot, power, reset button, sama jack mikrofon, headset. Oh, ini tempered glass ya bannya. Handle with care, oke, jangan sampai jatuh. Jatuh ambiar atau pecah. Kita coba buka dalamnya. Gimana sih? Saya juga penasaran kan. Main dulu deh. Nah, ini 450.000 sudah input 3 fan RGB ya, nyala. Nanti kita nyalain nyalanya kayak gimana. Magnetic dust filter ini lumayan bagus, lebih gede di atas ini, lebih gede loh ini buat kasih fan, mantep ini lubangnya juga gede-gede buat airflow exhaust fan ngedot udara panas, bagus nih. Di sini juga dapat fan ya, jadi kasih fan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expansion ya.
bawahnya juga dapat dust filter buat power supply. Ganteng loh ini, beneran. Saya nggak bohong, ini ganteng. Yang saya suka tuh mesh-nya ini di depan. Bahannya nggak bagus lah, nggak murah lah. Untuk harga 450.000 loh, teman-teman dapat begini ya. Kita coba lihat dalamnya. Oh, ini pengaitnya beda ya, nggak kayak casing-casing yang biasa. Pengaitnya cuma di ini, sini, sini, ini juga sama ini. Oh, model baru ini pengaitnya. Kita main dulu. Nah, ini dapat konektornya, konektor fan 3, 1, 2, 3. Dapat baut-baut. Ini konektor USB 3. Ini ada audio, front audio ya, untuk mic jack, mikrofon sama headset. Ini USB 2. Ini panel-panel untuk on off head LED sama reset. Oh, kita coba lihat. Untuk head disk ada bisa dipasang 2 unit ya. Cuman ini kalau misalnya mau pasang hard disk, sebelum pasang power supply, kalian teman-teman wajib pasang hard disk dulu. Pasang hard disk dulu, pasang kabel-kabelnya, baru nanti pasang power supply. Kenapa? Kalau pasang power supply dulu, nanti kalau di sini udah dikasih power supply, di sini udah dikasih power supply, masukin hard disknya mau bautnya kesusahan. Karena obengnya mentok sama power supply yang udah dipasang. Ini lumayan lah. Bagus lah. Cocok nih buat rakitan nih. Oke, kita coba nyalain ya. Ganteng loh, beneran deh. Nah, ganteng loh. Iya kan? Lumayan lah, 450.000 dapat mesh depan kayak gini. Biasanya yang kalau mesh-mesh kayak gini tuh biasanya dari merek Corsair, NZXT. Itu kan ya tahu sendiri lah harganya sekitar sejutaan dia biasanya lah. Cuman ini 450.000 udah dapat casing bagus. Desain mesh cakep. Dapat 3 fan, tempered glass juga, beneran deh, cakep nih. Cakep lah kalau menurutku. Oh ya, ini tadi lupa, ini bisa dipasang 2 harddisk 3,5 inch harddisk PC, sama SSD bisa dikasih 2, ada 2 slot di sini, di dalam sana 1, di atas 1. Sama ini support mobo ATX, MATX juga bisa, ATX juga bisa, ITX juga bisa sih sebenarnya. ITX cuman agak susah masangnya tempat bautnya. Oke, ganteng kan? Cakep lah. Harga 450.000 dapat beginian, joss. Oke, kalau mau beli silakan nanti saya kasih link di bawah. Barangkali teman-teman ada yang berminat, silakan beli di link di bawah. Nanti bisa via Bukalapak atau Tokopedia lah. Nanti saya atur. Oke guys, gitu dulu review Victory Computer mengenai casing Cube Gaming Leads.